Oke, Google, aku ada tebakan nih buat lu. Tebakan apaan? Lu jangan bikin gue pusing. Makanya tuh buat seseruan aja, Google. Apa tebakannya? Batu kali yang sebesar drum oli bekas berjumlah 20 dibawa menggunakan pesawat di atas kali. Batu itu jatuh 5. Tinggal berapa yang ada di pesawat? Jangan bilang 20 kali 5. Udah, cepetan jawab. Ya, tinggal 15 lah. 20 dikurangi 5. Betul. Ini tebakan apaan? Masa gitu doang? Oke, lanjut. Gimana caranya masukin gajah ke dalam kulkas? Ah, gak bisa. Ada-ada aja. Emang gimana caranya? Alah, lu tuh malas mikir. Jawabannya, Google. Dibuka pintu kulkasnya, gajahnya dimasukin, terus ditutup. Loh, emang muat kah? Bukan urusan gue, Google. Yang gue tanyain kan cuma caranya. Oh iya juga ya. Gimana caranya masukin beruang ke dalam kulkas? Dibuka pintu kulkasnya, dimasukin beruang ke dalam kulkas. Salah. Tadi lu bilang gitu. Yang benar, lu buka pintu kulkasnya, lu keluarin dulu gajahnya, baru lu masukin beruangnya. Kan tadi masih ada gajah di dalam. Oh, iya ya. Oke, lanjut. Gimana cara masukin rusa ke dalam kulkas? Dibuka pintu kulkasnya, dikeluarin beruangnya, terus dimasukin rusanya. Salah. Loh, salah lagi. Tadi kan gitu. Ngapain keluarin beruangnya? Cukup dibuka pintunya, terus dimasukin rusanya. Kan kulkasnya 2 pintu. Bang. Kita ganti topik, Google. Oke. Okay. Suatu hari, Tarzan merayakan ulang tahun. Tarzan mengundang semua hewan. Tapi ada 2 hewan yang tidak datang. Hewan apa dan kenapa? Kucing sama cacing. Karena kucingnya lagi cacingan. Salah, bukan itu jawabannya. Udah deh, gue nyerah. Yang gak datang, beruang sama rusa. Kan masih dalam kulkas. Sialan lumat. Nih, bisa jawab gak? Ada nenek mau menyeberang kali, tapi di kali itu tinggal sekelompok buaya. Gimana caranya nenek itu nyebrang supaya tidak dimakan buaya? Lewat jembatan. Salah, nggak ada jembatan di situ. Apa ya? Naik perahu mungkin. Salah, nggak ada perahu. Terus apa dong? Ya tinggal nyebrang aja, Google. Buayanya kan menghadiri ulang tahunnya Tarzan. Ini tebakan terakhir, Google. Nenek itu kan nyebrang kali, tapi belum sampai seberang sudah mati. Apa penyebab kematiannya? Tenggelam. Salah. Terbawa arus. Salah. Apa dong? Yang benar, kejatuhan batu kali yang dibawa pesawat tadi.